Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Orang-orang yang berpuasa, mereka memiliki kejiwaan yang lebih unggul daripada yang lainnya. Ibadah puasa akan membentuk self-esteem di dalam diri mereka. Orang-orang yang menjalankan puasa sebagai ritual keagamaan, puasa dapat meningkatkan harga dirinya. Kenapa harga diri mereka meningkat? Karena yang mereka cari hanyalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak peduli dengan apa kata manusia. Mereka tidak mencari keridhaan manusia dan dunia. Yang mereka cari adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membedakan ibadah puasa dengan ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits qudsi, Allah menyatakan, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam." Segala amal perbuatan anak Adam adalah milik mereka kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka itulah adalah milikku dan aku akan memberikan kepadanya balasan pahala sesuai dengan kehendakku. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasannya orang yang berpuasa itu meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, syahwatnya. Tidak ada alasan lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa adalah milikku dan aku yang akan memberikan pahala baginya, sebagaimana firman Allah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mereka, orang-orang yang berpuasa, keinginan mereka hanya mendapatkan ridha Allah. Dari niat yang mulia inilah, lalu kemudian tercipta di dalam jiwa mereka muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa menangisnya diri kita sekiranya kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, la a'lamanna aqwaman min ummati, sungguh aku mengetahui beberapa kelompok dari umatku, mereka datang pada hari kiamat bihasanatin amsali jibali tuhama bayda, dengan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak sampai sebesar gunung Tihama. Namun Allah menjadikannya habaan mansura, Allah menjadikannya sia-sia seperti debu yang berterbangan. Thauban pun sahabat ini bertanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana, ya Rasulullah, gambarkan kepada kami, jallihim lana, berikan kepada kami ya Rasulullah, siapakah mereka, kami tidak ingin menjadi mereka sementara diri kami tidak mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ama innahum ikhwanukum wa min jaldatikum, mereka adalah saudara-saudara kalian dari jenis kalian, kulit mereka seperti kulit kalian, bahkan mereka bangun di tengah malam, mereka melaksanakan sholat malam, mereka tahajud, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang ketika menyendiri dalam kesepian, mereka kemudian mendatangi kemaksiatan-kemaksiatan, mereka hancurkan sekat-sekat Allah, mereka lakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Betapa sering seseorang menampilkan penampilan soleh, penampilan yang begitu positif di hadapan manusia, tapi na'udzubillah, pada saat mata manusia menjauh darinya, ketika pandangan manusia tidak ada di hadapannya,
dia lakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Mereka yang berpuasa adalah mereka yang memiliki jiwa-jiwa yang produktif. Produktif ketika beribadah dengan Allah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau setiap hari, kata sahabat dan murid beliau Ar-Rabi', Imam Asy-Syafi'i dalam satu bulan puasa menghatamkan Al-Quran 60 kali. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari 2 kali. Begitu juga dengan Imamul Bukhari, setiap hari menghatamkan 2 kali. Salah satunya di dalam sholatnya, lalu kemudian yang lainnya beliau hatamkan ketika akan melaksanakan buka puasa. Beliau mengatakan, inna likulli khutmatin da'watun tustajab. Sesungguhnya pada setiap hatam Al-Quran ada doa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkannya. Orang yang berpuasa bukan seorang pemalas. Orang yang berpuasa bukan yang memiliki jiwa untuk bersantai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan puasa 6 pertempuran beliau lakukan. Di bulan puasa beliau melakukan kegiatan fisik, penghancuran Masjid Dirar, penghancuran berhala-berhala milik orang Arab. Beliau juga menyambut duta-duta. Beliau juga menaklukkan kota Mekah di bulan Ramadan. Bahkan beliau menikah dengan Hafsah juga di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa adalah mereka yang memiliki jiwa optimis, memiliki visi dan misi. Mereka tidak pernah takut dan menyesali, menangisi rasa lapar dan hausnya, tapi dia menatap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal shaimi farhatan." Seseorang yang berpuasa dijanjikan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi. Kebahagiaan, kegembiraan ketika kerongkongannya mulai basah oleh air, oleh kurma, dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disediakan pintu khusus baginya, yaitu pintu Royan. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.